Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiy ba'da ba اللهم صل وسلم على هذا النبي الكريم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وقال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، يا الحق دخلنا مدخلا سركين وأخرجنا مخرجا وجعلنا من دونك سلطانا نصيرا جعل الحق وزهق الباطل إن الْبَاطِلَ كان زهوقا. ربنا اننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي الحمد لله segala pujian dan syukur adalah milik Allah Tuhan semesta alam yang telah menciptakan kita dari tidak ada menjadi ada dan karena rahmat dari Allah Subhanahu wa taala kembali kita berjumpa di udara di gelombang 1044m Aidrim Radio Successful Muslim Family dalam program uh, Tadabbur Al-Qur'an di mana insyaallah kita akan coba melihat ya, berbagai hal uh, dari apa yang Allah Subhanahu wa taala firmankan dalam Al-Qur'an untuk kemudian kita tadaburi kita pelajari, kita ambil hikmah. Sebagaimana yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala ya dalam ayat yang berbunyi ada afala Al-Qur'an. Al Apakah kalian ya tidak mengambil pelajaran dari Al-Qur'an. Nah, kita berusaha ya untuk coba mengamalkan perintah Allah Subhanahu wa taala ini dengan harapan kita akan mendapatkan ridhon dari Allah Subhanahu wa taala seiring dengan uh, semakin baiknya kualitas ketakwaan dan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salat dan salam tidak lupa kita baca Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Semoga Allah terima dan dilimpah curahkan kepada para Nabi dan para Rasul. Wabil khusus ya Rasulullah Muhammad SAW Alaihi Wasallam. Dan semoga kita adalah orang yang akan berbahagia. Ditakdirkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala bertemu dengan yang nanti di Yaumul Mahsyar dalam keadaan sejahtera dijauhkan dari api neraka lalu kemudian dimasukkan ke dalam jannahnya dan dipertemukan dengan Rasulullah SAW di tepi sebuah telaga yang sangat indah di bawah sebuah pohon yang sangat rindang insyaallah amin ya rabbal alamin. sahabat atrim yang dirahmati Allah di mana pun Anda berada. Di dalam kesempatan uh, ini dalam program uh, tadabbur Al-Qur'an pada episode kali ini kita akan beranjak ke surah al kausar ya. Surah al kausar kalau dari sudut bahasa uh, Al-Kausari ini adalah telaga, ya. telaga nama telaga di surga, ya, yang identik dengan kebahagiaan. Nah, sahabat terima yang dirahmati Allah di pun anda berada, ini adalah salah satu surat yang familiar, ya, yang akrab di telinga-telinga kita, sekaligus juga mungkin menjadi surat yang favorit, ya. Saya juga sangat favorit dengan surat ini karena suratnya pendek ya, ya kalau baca kalau lagi mau ringkas salat begitu kita mau cepet karena ada hajat ya. ini adalah surat pilihan ya. dua ya surat andalan itu surah al ikhlas dan surah al kausar dua-duanya e, memenuhi e, apa namanya kriteria satu surat ya, itu. Ya. I eh, kalau mau pendek kan bisa saja Yasin kan sudah sah sebetulnya kalau bisa ketika kita baca eh, apa namanya Al-Qur'an walaupun satu ayat eh, kalau mau cepat kan Yasin itu alif Lamim, nun misalnya kan pendek ya tapi kan tidak memenuhi satu surat Nah surah al-ikhlas ini dan juga surah al-kautsar ini merupakan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala surah yang pendek gitu ya tetapi maknanya dalam dan luar biasa. Nah, jadi eh, apa namanya eh, kita sering dengar lah ya bunyi surat ini dan alangkah baiknya jika kemudian keakraban kita dengan surah al kautsar ini karena sering kita baca ya, dalam sholat sholat kita nah, kita tingkatkan lagi selain selain tadi ya selain kita rutin membacanya tapi coba kita lihat apa yang bisa kita tadaburi, apa yang bisa kita pelajari, apa yang bisa kita telaah untuk kita jadikan sebagai hikmah dan pelajaran dalam diri kita dari surah Al-Kawthar ini. Nah sahabat adrim yang dirahmati Allah dimanapun ada berada. Surah Al-Kawthar ini diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di kota Mekah. Nah, jadi masuk dalam kategori surah Makiyah ya, Surah yang turun di kota Mekah. Nah, adapun urutannya ya, surah ini turun setelah turunnya surah al Surah Al-'Adiyat. Ya. setelah turunnya surah Al-'Adiyat. Eh uh, Imam al bikai menyebutkan bahwa nama lain dari surah ini ya di dalam kitab tafsir beliau adalah surah An-Nahar. Surah surah An-Nahar. Kenapa uh, beliau menyebut uh, kan An-Nahar itu artinya sembelihan ya. Yaitu hari menyembelih gitu ya. Kenapa disebut dengan Surah An-Nahar? Ya, karena hal eh, dikenal ya, eh, hal tersebut ya dikenal karena eh, penyembelihan unta, yang merupakan salah satu adat kebiasaan eh, baik orang Arab dalam mendermakan hartanya. Ya. Jadi eh, disebut juga Surah An-Nahar, ya. Ya, karena kaitannya dengan salah satu perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam ayat ini. Ya. Fasolil uh, Robiqa Wanhar, ya, ya Wanhar. Fasolil ya, Robiqa Wanhar. Jadi uh, karena ada teks itu, ya, ada ayat itu, ada bunyi perintah itu ya Wanhar, ya. maka kemudian surah ini menurut Imam Al Bukhari disebut juga sebagai surah Anhar, ya. surah. Uh, apa namanya surah kurban lah begitu ya. Nah surah ini menurut para ulama ya sebagaimana disebut oleh Dr. al guru kita ya, Al-Ustaz Dr. Syaiful Bahri. Beliau mengatakan bahwa surah ini berbicara tentang karunia Allah Subhanahu wa taala yang maha agung kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diberikan berbagai kebaikan dan keutamaan yang sebagiannya tidak atau belum diberikan kepada nabi-nabi dan rasul sebelum beliau, ya, termasuk karunia dan keutamaan yang dijanjikan eh, Allah Subhanahu Wa Taala di surga nanti kepada Rasulullah SAW, yaitu telaga Kaosar. Memang ya secara prinsip ya, kita tidak boleh eh, membeda-bedakan. Ya para nabi dan para rasul yang Allah utus ke alam dunia. Sebagaimana yang disebutkan dalam Al-Quran kan, la nufarriku baina ahadim mirusulih. Kami orang-orang ya, yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ya, la bayna ahadim mirusulih. tidak membeda-bedakan satu orang pun yang diantara utusan utusan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, jadi pada prinsipnya ya kita nggak boleh beda-bedain. Ya. Siapa yang boleh membedakan ya Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Ya, dan Allah lah uh, yang berhak membeda-bedakan. itu Sehingga kemudian ketika berbicara uh, para Rasul begitu ya, itu kan terlihat ya, adanya perbedaan-perbedaan. Misalnya uh, Nabi Allah Ibrahim ya diberi gelar sebagai Khalilullah. Ya kekasih ya. kekasih Allah Subhanahu wa taala dan gelaran ini tidak disematkan kepada selain yang selain Nabi Allah Ibrahim nah, kemudian misalnya juga pada Nabi Allah Musa alaihissalam ya. Allah mengatakan ya wa Allah Musa taklima dan Allah berbicara kepada Musa nah, ya dan dan e, e, hal itu tidak kemudian terjadi kepada para nabi dan para rasul yang lain hanya terjadi kepada nabi allah musa kemudian misalnya pada e, nabi allah isa alaihissalam ya allah berikan kepada beliau mujizat yang cukup banyak mulai dari menghidupkan orang yang sudah mati menyembuhkan penyakit yang berat berat ya kusta buta kemudian membuat burung dari tanah liat, ditiup lalu terbang banyak ya mujizat yang Allah berikan kepada Nabi Allah Isa dan terakhir beliau diangkat ke langit dan itu tidak terjadi pada para Nabi dan para Rasul yang lain jadi Allah Subhanahu wa ta'ala lah yang berhak kemudian membedakan para Nabi dan para Rasul yang diutusnya kita tidak berhak nah termasuklah salah satu ya yang Allah tunjukkan kepada kita tentang kedudukan para nabi dan para rasul di sisinya ya. Allah subhanahu wa ta'ala kemudian melalui surah uh, surah al kautsar ini ya, ingin menunjukkan kepada kita bahwa Allah subhanahu wa ta'ala mengistimewakan nabi kita Muhammad sallallahu ya. Ya, alaihi wasallam karena karena itu tadi ya ada karunia yang Allah berikan kepada beliau, Allah janjikan kepada beliau dan tidak dijanjikan kepada Nabi dan Rasul yang lain, yaitu janji Allah Subhanahu Wa Taala memberikan al kausar. Nah, namun ya orang-orang yang bodoh di sekitar beliau tidak mau memahami keutamaan dan kemuliaan beliau. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala begitu memuliakan Rasulullah SAW sampai-sampai kemudian menjanjikan apa yang disebut dengan telaga kausar. Ya. Tetapi kemudian orang-orang di sekitar Rasulullah SAW ketika itu justru ya, ya, mencaci maki dan menghina dan tidak memahami keutamaan dan kemuliaan yang dimiliki oleh Rasulullah SAW. Mereka orang-orang kafir Quraisy ketika itu mencemooh dan menyakiti perasaan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Padahal kalau kita lihat Rasulullah itu dakwah tidak minta diupah dan tidak pula kemudian dalam rangka mencari dunia. Ya. Jadi kalau kalaulah ya Rasulullah ujung-ujungnya adalah misalnya dakwahnya adalah duit misalnya minta uang Ya, wajar saja kalau kemudian umatnya kaumnya ketika itu kemudian ya, mencaci maki dan sebagainya atau misalnya ya Rasulullah berdakwah dalam rangka ya itu tadi ya, mengejar kedudukan kedudukan di sisi kaumnya jadi, -jadi raja atau jadi apa ya, bisa saja kemudian ya, ini juga menjadi eh, apa namanya sumber ya atau hal yang menyebabkan uh, beliau dicaci maki misalnya karena kan ada konflik dan sebagainya. Tetapi kan itu tidak Rasulullah tidak menghendaki kedudukan ya, menjadi raja bahkan beliau menolaknya. Tidak juga dalam rangka mengumpulkan harta dunia bahkan beliau menolaknya ketika ditawarkan. Tetapi anehnya ya sudah sedemikian ya bentuk ketulusan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyeru ya, kaum kafir Quraisy kepada Islam kepada keselamatan ya, justru kemudian berbalas cacian dan makian ini ya, kalau dipikir sebetulnya nggak ada alasan untuk mencaci Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam apa yang kemudian menyebabkan mereka tetap mencaci dan memaki nah inilah yang disebut dengan jahiliyah itu ya kebodohan ya. Kebenaran sudah terpampang di depan mata. Fakta-fakta ya, sudah terbentang ya, di, di, di depan mereka, ya, tapi karena bodoh, ya. fakta ya, dan juga kebenaran, dan sebagainya, itu kemudian tidak terbaca oleh mereka. Sehingga kemudian, ya, ya sudah sedemikian rupa, kemuliaan Rasulullah ya, tetap menjadi sumber cacian mereka. Ya, yang simpel, ya, kan itu, ya. Apa yang terjadi kepada Abu Lahab? Abu Lahab itu tadinya kan pengagum, ya pengagum Rasulullah SAW. Sampai-sampai beliau kemudian menjadikannya sebagai menantunya, termasuk pengagum, ya. Karena memang kemuliaan Rasulullah diakui oleh dia. Tetapi ketika kemudian Rasulullah menyampaikan. Nah, bahwa tidak ada Tuhan selain Allah Subhanahu Wa Taala ya tidak ada itu berhala ya tidak tidak ada itu patung-patung se sembahan semban selain Allah maka kemudian 1360 360 derajat mungkin ya, berpaling ya kemudian ya, bahkan ya logikanya juga nggak main jadinya Rasulullah sudah bilang kalau di belakang gunung itu ya saya katakan ada segerombol pasukan yang lengkap dengan senjata dan siap datang ke sini sekarang ya gitu ya, menyerang kalian, kalian percaya enggak? Mereka kan enggak lihat itu. Tetapi karena yang bicaranya Nabi Muhammad, sosok Muhammad bin Abdullah yang mereka beri gelar alamin, mereka mengatakan, kami percaya. Nah, lalu kemudian Rasulullah mengatakan, kalau begitu percaya enggak kalian? Kalau saya adalah Rasulullah, yang memerintahkan kepadaku supaya kalian menyembah ya menyembah, hanya menyembah Allah saja dan tidak menyembah yang lain. Abu Lahab, Abu Lahab lah yang kebetulan yang paling keras menentang. Ya, kan nggak logis ya. Jadi ya, ya alas ya, apa namanya penyebab jelas ya, yaitu kebodohan. Makanya kita jangan jadi orang bodoh, ya, jangan memelihara kebodohan di dalam diri kita terutama bodoh dalam bab urusan agama. Nah, salah satu cacian dan makian yang ditujukan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, biasanya kan kalau orang caci maki itu kan yang kecil digede-gedein gitu ya, aib kecil dibesar-besarkan ya, supaya kemudian jadi malu. Ya. Atau kemudian uh, Sesuatu yang uh, Ya sesuatu yang kemudian menjadi Penilaian masyarakat uh, umum ya, Yang menjadi standar kebaikan Dan keburukan seseorang Nah itu yang kemudian dijadikan sebagai bahan cacian Salah satunya adalah ya, Mereka menggelar Menggelari atau menyebut ya Rasulullah SAW itu sebagai Al-Abtar ya, Yaitu orang yang terputus Ya, yang dimaksud dengan kata terputus di sini adalah karena beliau tidak memiliki anak laki yang hidup hingga dewasa dan uh, dan menyambung ya keturunan dari Rasulullah s.a.w ya karena di dalam uh, patrial ini uh, patrial ini ya jadi apa uh, apa, si, apa namanya nasab dalam Islam dalam uh, bangsa Arab itu adalah dari, dari jalur ayah ya, dari jalur suami maka kemudian ketika dia tidak punya laki-laki anak laki-laki, eh, maka dianggap orang ini sebetulnya sudah memutuskan nasabnya, eh, garis keturunannya gitu. Garis keturunannya sudah putus tuh gitu ya. Dan ini juga merupakan bagian dari budaya bangsa Arab ya, yang salah satunya adalah berbangga dengan keturunan-keturunan mereka. Garis keturunan mereka itu menjadi Hal yang menyebabkan mereka berbangga-bangga, berbantah-bantahan, bersombong-sombongan begitu ya. Dan itu yang kemudian pada dasarnya menyebabkan kesesatan pada mereka ketika itu. Ya. Karena dari istilah agama nenek moyang, ya, karena mereka bangga dengan nenek moyang ya, maka kemudian uh, dimanfaatkan ya oleh iblis ya, sebagai lahan bahan untuk kemudian uh, menyesatkan mereka yang terjadi. <tuh> nah, sahabat-sahabat yang dirahmati Allah di mana pun ada berada. Nah, itu kemudian dihujatkan, diberikan ya jadikan bahan gunjingan. Nah, jadi kalau mereka berada di majelis-majelis ya, uh, di mana orang-orang Arab berkumpul, um, salah satu cacian atau makian ya, yang apa menjadi yang diviralkan oleh mereka Muhammad itu adalah al-abtar orang yang terputus kalau memang betul dia itu apa namanya utusan Tuhan nggak mungkinlah Tuhan memutuskan garis keturunannya karena garis keturunannya itu akan ya, memanjangkan apa namanya dakwahnya apa semuanya apa yang diklaimnya sebagai sebuah kebenaran dan satu sisi ya kalau dia memang dimuliakan Tuhan, harusnya dia tadi dia punya anak laki-laki sehingga begini-begini. Tapi kan ternyata tidak. Gitu. Jadi julukan ini dijadikan sebagai hujah untuk kemudian di apa namanya mengaburkan ya pandangan orang-orang awam terkait dengan posisi kedudukan ya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai utusan Allah Subhanahu Wa Taala itu orang makin ragu iya juga ya kalau Nabi Muhammad, kalau Muhammad itu benar Nabi benar Rasul harusnya memang nggak begitu harusnya dia ya Tuhan menyayanginya dengan memberikan anak laki-laki gitu. tapi kan kenyataan anak laki-lakinya meninggal semua waktu masih kecil-kecil yang tersisa hanya anak perempuan gitu. Berarti kan bisa jadi dia nggak dimuliakan Tuhan, klaim-klaim gitu. dia bahwa dia ada urusan Tuhan bohong. Nah, itu yang terjadi. Dan itu tentu ya ketika sampai ke telinga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya pasti berpengaruh secara psikologi. Kita juga kalau diomongin orang yang jelek-jelek pasti kan sampai ke sini. Nah, jadi sangat berpengaruh ya atau mempengaruhilah ya, kondisi psikologi Rasulullah SAW. Itu kan normal ya. Ya Rasulullah juga punya rasa sedih begitu kan. Ya makanya ke, kalau kita berbicara misalnya dalam konteks uh, ini uh, bagaimana perasaan Rasulullah ya. Ada tahun yang disebut dengan uh, Amul Huzen, ya, tahun kesedihan. Ya. Di mana uh, di tahun itulah ya Allah Subhanahu wa taala eh uh, uh, namanya memberangkatkan atau memi'rajkan, mengisrakan dan memi'rajkan Rasulullah sallallahu ya, alaihi wasallam. peristiwa Isra Mi'raj itu kan terjadi pada tahun kesedihan. Dan kemudian banyak para dai yang menyebut ya, uh, peristiwa Isra Mi'raj itu sebagai hiburan ya, penghibur atas kesedihan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini kan sebuah pengakuan Maka ya ketika berbicara surah uh, uh, Al-Kautsar ini ya juga ada sisi di mana Rasulullah s.a.w. kemudian dihibur oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan satu janji yaitu telaga kausar. Kenapa sampai sedemikian Allah memberikan janji? Ya, tadi tadi ya hinaan, cacian, makian yang diberikan oleh kaum kafir Quraisy ya ketika itu kepada Rasulullah s.a.w. begitu luar biasa julidnya. Sekarang julid ya, judes lidah ya nggak yang nggak perempuan nggak laki-laki sama-sama julidnya ya. kalau udah ngomongin Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam Nah, menurut Al-Ustaz Dr. Seiful Bahri beliau mengatakan surah al ini mirip dengan surah duha dan juga surah Al-Insirah ya, nada-nadanya ada hiburan di situ. saat Allah memberikan dukungan dan motivasi kepada Nabi Muhammad wasallam ketika kaumnya mengolok-olok dan mengejeknya nah, Allah Subhanahu wa taala kemudian menegaskan dengan firman-Nya bahwa justru ya, Allah memberikan karunia kepada Rasulullah SAW, Rasulullah Wasallam tanpa terputus. Ya mes meskipun mereka menjuluki ya bukan menjuluki ya menghina Rasulullah SAW menyebut, dia orang yang terputus al-abtar. Justru sebetulnya kemudian ya Allah memotivasi Rasulullah SAW tidak Muhammad justru kamu Mendapatkan nikmat yang tiada terputus sampai nanti di surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Di mana Allah kemudian menjanjikan sebuah telaga yang dikhususkan kepada Rasulullah s.a.w. Nah, nikmat yang tidak mungkin bisa dihitung oleh siapapun dan ini adalah salah satu bentuk dari riayah Allah subhanahu wa ta'ala kepada nabinya. Nah kondisi yang yang sama nantinya juga mungkin akan dialami oleh para penerus Nabi, para ulama dan juga para dai. Mereka tidak perlu kecil, ya berkecil nyali atau juga mungkin patah arang, patah semangat ya ketika diejek dan diolok-olok atau juga mungkin direspon negatif dakwahnya karena Allah Subhanahu Wa Taala menjanjikan memberi karunia berupa nikmat yang sangat banyak ya kepada mereka yang konsisten istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dalam surah Al-Kautsar Allah Subhanahu wa taala berfirman inna a'tainakal kautsar. Ya, sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu nikmat yang banyak. Nah, ini ya, poinnya di situ ya. Inna a'tainakal kautsar. Kami telah memberikan kepadamu nikmat yang banyak. Fasalli lirabbika wanhar. Ya. Maka dirikanlah salat karena Tuhanmu dan sembelilah hewan kurban. Inna shani'aka wal abtar. Inna shani'aka wal abtar. Sesungguhnya orang yang membenci kamu lah yang terputus. Nah. Jadi ketika kita down, ya. ketika Rasulullah SAW Alaihi Wasallam down ya. atas ejekan ya, dan celahan hinaan orang-orang kafir Quraisy, Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan satu surah yang pada dasarnya memberikan gambaran dan hakikat justru sebetulnya keadaannya terbalik, berbalik. Gitu. Ya, apa yang mereka sebut-sebut uh, itu ya keburukan-keburukan justru kebalikannya. Ya, kalau mereka bilang uh, Nabi Muhammad itu orang yang terputus, mereka lah yang terputus. Kalau mereka bilang Nabi Muhammad itu nggak disayang Tuhan, justru mereka yang nggak disayang Tuhan. Gitu ya. Ya, kalau mereka mengatakan Muhammad itu e, tidak diperhatikan Tuhannya karena tidak diberikan nikmat seperti bagaimana nikmat yang diberikan kepada orang lain gitu. Ya. keadaannya justru baliknya ya. Justru Nabi Muhammad mendapatkan kenikmatan yang sangat banyak. Nah, inilah sisi motivasinya ya, atau riayahnya kepada para eh, kepada Rasulullah Shallallahu Allah Subhanahu wa taala yang Maha Penyayang, penuh kasih dan kelembutan sangat memuliakan Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam. Beliau dipilih menjadi seorang nabi yang termulia ya bahkan disebut sebagai eh, sayyidul anbiya wal mursalin ya, sebagai pemimpin para para rasul utusannya. Bahkan ya dalam satu riwayat disebutkan surga diharamkan bagi semua makhluknya kecuali beliau dan umatnya sudah memasukinya. Nah, banyak sekali kenikmatan dan karunia Allah berikan kepada beliau ya kepada Rasulullah s.a.w. dan nikmat tersebut tidak mungkin bisa dihitung ya, oleh Rasulullah s.a.w. sendiri atau juga oleh siapapun diantara umatnya ya, sebagaimana yang Allah tegaskan di dalam surah An-Nahl surah yang ke 16 ayat yang ke 18 wa yang taudu nikmat tuhsuha innallaha la rahim. dan jika kamu menghitung nikmat-nikmat Allah la tuhsuha kamu enggak akan sanggup menghitungnya sesungguhnya Allah benar-benar Maha Pengampun lagi Maha Penyayang nah, maka ya karena memang ini ya, nikmat Allah itu tidak bisa dihitung ya maka enggak usah dihitung ya tugas kita bukan menghitung-hitung nikmat Allah karena kita nggak akan bisa menghitungnya. Tapi justru yang Allah tugaskan kepada kita adalah memanfaatkan segala yang yang Allah berikan untuk sebesar-besarnya kemaslahatan. Ya, kemaslahatan diri kita, kemaslahatan umat manusia uh, dalam rangka libtigo ambarutatillah yang mencari kriodir Allah subhanahu wa ta'ala. Dan inilah yang dalam bahasa lainnya disebut sebagai bentuk uh, syukur ya. Ee, kepada Allah Subhanahu wa taala. dalam surah Ibrahim ditegaskan ya, surah yang ke-7 ayat yang ke-14. Eh maaf, surah yang ke-14 ayat yang ke-7 ya, kebalik. Ya la in syakartum la aziidannakum ya, wa la in kafartum in azabi la syadid. Ya, ingatlah ketika Tuhan Memengumkan, ya, menegaskan la in syakartum la aziidannakum wa la in kafartum min syadid. Kalau kamu syukur, ya bersyukur atas nikmat yang Allah yang aku berikan, ya maka akan ditambah ya. kenikmatan ya itu. Wa ini kafartum, ya kalau kalian mengingkari, ya, melakukan keonaran, kerusakan, ya keburukan, kejahatan, dosa, maksiat dari nikmat nikmat yang Allah berikan, ini azabila syadid, ya azab Allah itu sangat pedih. Ya. Ini harus kita camkan dalam diri kita. Jadi saking banyak, banyaknya banyaknya nikmatnya Allah berikan kepada kita yang nggak akan kita bisa hitung dan ini menjadi simbol, menjadi indikasi bahwa tugas kita bukan untuk menghitung nikmat Allah tetapi adalah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, menurut uh, Ustaz Dr. Seful Bahri beliau mengatakan Al-Kautsar dalam surah ini ya oleh sebagian para ulama diartikan sebagai Nikmat Kenabian, kan Inna al-Kauzar. Kami telah memberikan kepada ke, sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu al Nah, Jadi apa ada juga yang menafsirkan atau menterjemahkan kata al-Kauzar ini sebagai sebuah nikmat Kenabian. Ada juga mengatakan kalau al sebagai nikmat yang banyak begitu nah sebagian mufasirin ada yang mengartikannya dengan telaga di surga oh, yang dimaksud dengan al kauser situ ya, menurut misalnya pendapat eh, Imam At Tabari ya, eh, yang dikutip dari pendapatnya Imam Ma'outo yang beliau mengatakan bahwa al kautsar yang disebut di dalam surah eh, tersebut ya, adalah telaga ya, satu telaga di surga namanya al kautsar dan telaga itu adalah telaga yang dijanjikan untuk Nabi Muhammad SAW dan juga umatnya. Ya, jadi eh, apa namanya? Eh, apa, penafsiran tentang ini juga ada dasarnya, ya, di mana eh, dalam satu riwayat ya Rasulullah SAW memang menjanjikan ya, kepada sahabatnya ya kepada umatnya sahabatnya pengikut-pengikutnya begitu bahwa ketika mereka nanti ya, diponis oleh Allah Subhanahu Wa Taala masuk ke dalam jannah maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam akan menunggu para sahabatnya ya, dan juga para pengikutnya maksudnya adalah umat Rasulullah Sallallahu ya, Alaihi Wasallam di tepi sebuah telaga nah, yang suka saya sebut di awal ya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menunggu Uh, sahabatnya dan juga para pengikutnya di tepi sebuah telaga yang sangat indah. Ya. Dalam hadis yang dikatakan di situ ada sebuah pohon yang sangat rindang. Hmm. Jadi dia ada pohon ya, yang sangat rindang. di tepi sebuah telaga yang sangat indah. Di situ adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menunggu ya. uh, para sahabatnya, ya, keluarga beliau, para pengikutnya yang masuk ke dalam surga untuk mendapatkan pelukan hangat eh, mendapat ucapkan ucapan selamat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tentu akan sangat eh, apa namanya mencengangkan yang menakjubkan ketika kemudian kita betul-betul berada melihat keadaan itu. Sekarang kan kita baru meraba-raba ya oh kira-kira beginilah dan ketika itu terjadi nanti tentu tidak ada kata yang bisa keluar dari lisan kita selain pujian-pujian kepada Allah Subhanahu wa taala karena memang ya, di dalam Al-Qur'an ya ungkapan yang paling sering ya, diucapkan oleh ahlu surga ya, ahlu jannah adalah ucapan pujian ya. pujian kepada Allah Subhanahu wa ya, taala bahkan di dalam Al-Qur'an juga disebutkan ya, ibadah yang selalu ya yang ibadahnya yang, yang apa ibadah yang dikerjakan oleh Rasulullah ya bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala dan tasbih itu lahir atas rasa takjub ya. rasa takjub rasa syukur atas kenikmatan-kenikmatan yang Allah berikan kepada mereka mudah-mudahan kita termasuk orang ya, di dalamnya itu ya masuk ke dalam uh, bertemu dengan Allah begitu lalu kemudian dipertemukan dengan Rasulullah SAW alaihi wasallam di tepi sebuah telaga tersebut Nah, namun ya, umumnya para ahli tafsir atau mufasir menafsirkan al kausar dengan uh, kata atau kalimat atau diksi, nikmat-nikmat uh, yang sangat banyak. Ya. Menurut uh, Az-Zajaj, az ya, al kausar adalah bentuk superlatif dari kasura. Ya. Kasura itu kan banyak ya. Yang berarti banyak dengan wazan eh uh, uh, Fau, uh, fau al, ya. nah, makanya kemudian ni -ma makna nikmat dari di situ itu ya di dalam dalam kata uh, al-kausar itu adalah kerun yang sangat sangat kalau ada kalau sangat banyak sangat ya karena superlatif ya sangat banyak Ibnu Abbas, Ibnu Abbas dan juga muridnya Ikrimah, Sa'id bin Jubair dan juga Mujahid menyebutkan makna dari Al-Kautsar itu adalah kebaikan dunia dan agama. Nah, karena itulah kemudian Allah Subhanahu wa taala memerintahkan nabi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk salat dan menyembah Allah sebagai ungkapan rasa syukur dan Allah juga memerintahkan beliau untuk berkurban dengan menyembelih hewan-hewan kurban yang diberikan kepada orang-orang di sekitarnya. Jadi ini satu pelajaran juga bagi kita. Ya, orang yang eh, orang yang apa namanya mensyukuri ya nikmat Allah yang banyak itu adalah orang yang tidak pernah meninggalkan sholat. Nah, ya. Jadi kalau ada ajaran, arahan yang katanya Islam tapi kemudian meninggalkan sholat, ini sesat ya. Karena di sini disebutkan ya salah satu indikasi, indikator ciri orang-orang yang bersyukur kepada Allah, sebagaimana dicontohkan Rasulullah SAW adalah mendirikan sholat. Pasalil Rabbika dan sholatlah untuk Tuhanmu, wanhar dan berkurbanlah. Kajelas di sini ya salat yang kita kerjakan sebetulnya bagian dari bentuk rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya kemudian bagaimana caranya kita harus berupaya meningkatkan kualitas salat kita. Dan kita harus menyadari bahwa sebetulnya salat yang kita kerjakan adalah bentuk ungkapan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan apa namanya bukan sebagai sebuah kewajiban, tapi sebagai ya kita kan sebetulnya syukur itu kan bagian dari fitrah ya fitrah manusia ketika mendapatkan kebaikan. Kita tuh kalau udah dapat kebaikan dari orang lah katakan, nggak diminta pun nggak diperintahkan untuk berterima kasih, tes itu akan keluar secara natural. Ini ya kita jangan mendustakan diri kita. <laughs> ya gitu ya. Contohlah kita dalam kondisi betul-betul susah, perlu bantuan. Ya. Kalau ada lah orang yang dianggap, oh enggak saya enggak begitu gitu. Saya enggak saya kalau di dikasih apa-apa enggak pernah tuh ya. <laughs> ada rasa apa-apa. Nah, ini bohong gitu ya. Coba ingat-ingat uh, 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 ya, pernah nggak kita berada pada posisi yang betul-betul perlu bantuan, lalu kemudian tiba-tiba ada orang datang memberikan bantuan, apakah kita biasa-biasa aja? Apakah tidak keluar sesuatu dari lisan kita yang menunjukkan rasa uh, rasa terima kasih? Pasti akan keluar kegembiraan dari dalam diri karena berhasil keluar dari kesusahan ya atas bantuan orang itu akan keluar dengan sendirinya ya melalui ucapan kah, melalui sikap kah, mungkin tiba-tiba meluk begitu ya atau juga mungkin mencium tangan, kalau yang respect bahkan mungkin mencium kaki gitu ya. Ini kepada orang. Maka apalagi ketika kita ya, berhadapan dengan kenikmatan yang Allah berikan jadi sholat yang kita kerjakan, ya, kalau kita menilai sebagai sebagai, sebagai bentuk syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka sesungguhnya kita tidak merasa itu adalah sebuah kewajiban, tetapi lebih kepada ungkapan rasa batin kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, ini harus kita coba ya. Sebagian mufasir, hmm, Menghususkan penafsiran uh, surat uh, al kausar ini ya, terkait dengan sholat Idul Adha ya, dan juga penyembelihan hewan kurban. Namun tidak sedikit para ulama yang menjadikan ini bersifat umum. Ya. Adapun Allah Subhanahu Wa Taala memilih dua ibadah ini yaitu sholat dan kurban uh, adalah karena memang keduanya memiliki dimensi yang sangat lengkap. Ya. Uh, misalnya Uh, sholat ya diharapkan manusia selalu terhubung dengan Allah Subhanahu Wa Taala dengan sholat itu kan makanya kan ada uh, ayat menyebutkan sholat, uh, akimis sholat akimis akimis sholat dan ya, tegakkanlah sholat dirikanlah sholat Lizikri untuk mengingatku dalam surat Taha ya. tegakkan sholat untuk me mengingatku ya. jadi kan hubungan dengan Allah kemudian terjalin dalam sholat. Adapun dengan berkurban diharapkan ya mereka yang berkurban bisa menjalin kebaikan dan hubungan serta kemanfaatan kepada sesamanya. Jadi dalam konsep habluminallah dan habluminanas terpenuhi oleh dua perintah ini yaitu sholat dan juga kurban. Nah para pembenci Nabi Muhammad SAW Alaihi Wasallam adalah orang-orang yang terputus kebaikannya dan merugi. Jadi orang-orang Arab menyebut orang yang tak punya anak atau uh, tidak punya keturunan anak laki-laki atau anak laki-lakinya meninggal ya itu mereka menyebutnya sebagai abdar ya, Itu yang terputus keturunannya. Nah, Nabi Muhammad diolok-olok saat anak laki-laki beliau meninggal dunia dan mereka mencemooh Rasulullah karena dianggap tidak punya garis keturunan yang menyambung nasabnya dari anak laki-lakinya dan karena memang tak satu pun dari anak laki-laki Rasulullah yang hidup hingga dewasa lalu kemudian memiliki keturunan begitu. Maka Allah Subhanahu wa taala ingin menjelaskan sebaliknya. Siapa yang sesungguhnya terputus? Siapa yang sesungguhnya tak bisa melanjutkan? Ya, sesungguhnya pembenci dan musuh Allah lah yang terputus kebaikannya. Nah, sungguh merugi orang-orang yang diputuskan aksesnya dari mendapatkan rahmat khusus dari Allah Subhanahu wa taala baik di dunia maupun di akhirat bisa jadi orang-orang tersebut terpenuhi kebutuhan fisik dan materinya, namun jiwanya hampa. Ya. Jadi ukuran kebahagiaan seorang muslim harusnya adalah eh, sudut pandang dia terhadap rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Dan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala, ya, eh, apa namanya, yang paling tinggi ya eh, adalah yang ditujukan kepada jiwa, kepada jiwa kita. Karena berapa banyak orang yang kemudian secara fisik ya seolah-olah ya kita lihat dia mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala karena segala kecukupan yang dimilikinya ya kesempurnaan dan kebaikan e, harta ya keturunannya apa semua tetapi kemudian jiwanya hampa. Jiwanya gelisah, jiwanya tidak tentram jiwanya kemudian berontak sehingga kemudian dia bisa lapar di tengah banyak makanan, dia tidak bisa tidur di tengah kenyamanan eh, kamar dan alas kasurnya. Dan dia tidak bisa tersenyum di tengah keceriaan orang-orang di sekelilingnya gitu. Kenapa? Itu tadi jiwanya tidak mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. bisa jadi ya ada orang yang Allah, dia adalah pemilik banyak hal di dunia ya begitu jadi ya. kedudukannya tinggi di mata manusia hartanya berlimpah ya. kemudian uh, uh, istrinya atau pasangannya cantik dan tampan lalu kemudian anak-anaknya juga demikian begitu ya. namanya dikenal dimana-mana ya. dipuja puji begitu ya uh, tetapi kemudian pada akhirnya kehidupannya berakhir tragis ya karena minimnya kebahagiaan tidak adanya kebahagiaan ya inilah menjadi cerita uh, apa namanya uh, cerita umum ya kalau kita mau mau mengambil ibrah banyak sekali orang-orang yang kita nilai sebagai orang yang memiliki kebahagiaan yang sempurna di dunia tetapi kemudian memilih untuk bunuh diri Memilih untuk kemudian meracuni diri, menggantung diri, menembak, padahal ya, orang lain melihat dia memiliki kesempurnaan kebahagiaan. Apa yang tidak ada, apa yang tidak dimiliki, rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kemudian itulah yang mengantar dirinya kepada ending kehidupan yang tragis, ya, dan sebaliknya, berapa banyak orang yang tidak dikenal. Uh, kalau kata ada ustaz apa namanya? Namanya bau. Enggak <laughs> ada orang yang tahu nama dia. Hartanya juga enggak banyak, ya. ya. rumah juga ngontrak begitu tapi kemudian senyuman selalu menghiasi wajahnya. Ya. Apalagi keceriaan selalu terlihat dalam gerak-geriknya kenikmatan apa namanya kenikmatan uh, apa, lezatnya makanan selalu dia, dia rasakan gitu nyenyaknya ya. tidur bisa dirasakan kenapa itu terjadi bisa jadi ya, dia memang tidak tidak mendapatkan ya, kecukupan uh, materi secara fisik tetapi kemudian jiwanya Allah penuhi dengan karunia karunia Allah Subhanahu Wa Taala dan dalam kebahagiaan juga ada orang yang punya dua-dua sisi ini. Secara fisik ya dia mendapatkan kesempurnaan kenikmat begitu ya. ya. secara batin Allah juga mengaruniakan yang kebaikan-kebaikan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ada ada orang kayak gini. Ya, dan ini menjadi uh, misteri. ya. <laughs> ya adalah orang-orang bahkan ya kalau dilihat ya kalau di zaman Nabi ada Nabi Allah Sulaiman, ya ada Nabi Allah Daud, Nabi Allah Sulaiman, ada Nabi Allah Ayub ya. Kalau di zaman Sahabat, di zaman Nabi, di zaman Rasulullah SAW ada uh, sosok Sayyidina Osman bin Affan, Sayyidina Abu Bakar Ashidik, ada Suhail, uh, Suhail bin Sinan, ya ada sosok siapa lagi ya Syeikh uh, Abu Bakar Ashidik. Ya. Ini orang-orang yang secara finansial ya cukup bahkan berlebih gitu ya. Tetapi kemudian mereka juga rohaninya, jiwanya ada orang-orang yang mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Cuma mungkin bisa dihitung jari lah ya. Keberadaan mereka. Nah, apalagi ketika berbicara di akhirat, ya orang-orang yang mendustakan dan tak bersyukur eh, ke atas karunia ya Allah Subhanahu wa taala. Ya, Uh, berupa ya diutusnya Nabi Muhammad SAW ke alam dunia ini ya manusia- manusia terbaik yang Allah utus sebagai manusia Orang-orang nah, yang tidak mensyukuri ini ya tidak mensyukuri nikmat amat datangnya Rasulullah SAW bahkan mungkin mencacinya memakinya menghinanya Baik orang-orang dulu dan juga orang-orang sekarang banyak juga orang sekarang ya Kadang, -kadang saya bingung sama orang-orang sekarang yang menjelek-jelekan Nabi Muhammad kenal juga enggak Ketemu juga enggak pernah Ya, tapi kok bisa dari lisannya, ya, dari otaknya, dari kepalanya kemudian mengeluarkan kata-kata cacian, makan kebencian yang tidak beralasan. Kalau pernah ketemu mendingan lah ya, pernah ketemu, pernah sehidup sejaman begitu. Bisa jadi ada sisi yang kemudian membuat jadi benci. Begitu. Tapi ini ketemu aja nggak pernah, hidup sejaman apalagi. Ya, tapi kemudian bisa keluar kata-kata yang menunjukkan kebencian kepada Rasulullah SAW orang-orang model begini ya, mereka adalah orang-orang yang terputus ya, dan akan merugi tidak dan tidak akan mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa di yaumul ba's nanti di yaumul mahsyar nanti yaumul kiamah nanti nauzubillah ya wal kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa Demikian sahabat adrim yang dirahmati Allah yang benar datangnya dari Allah subhanahu wa dan yang salah itu semata-mata lahir dari kealfaan dan kehilapan saya pribadi. Saya bikin ji, pamit undur, subhanaka Allahumma rabbana wa bihamdika, ashadu an la ilaha ila anta, astagfiruka wa tiblaik, walhamdulillahi rabbil alamin, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.